Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya di dalam hidup ini semua orang berkesempatan menunjukkan kualitas dirinya yang luar biasa. Kualitas untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan tentu saja hidup yang lebih baik adalah hidup yang memberikan manfaat kepada semua orang, kepada kehidupan dan kepada. Untuk memahami tentang bagaimana toleransi, kesempatan Anda untuk tidak melewatkan tayangan berikut ini. Selamat menikmati.
sebagian di antara kita memiliki kekurangan, baik itu sejak lahir maupun saat kita bertumbuh dewasa, karena faktor alam atau faktor lain sebagainya menjadikan sesuatu terjadi tentang tubuh kita. Defable tidak bisa untuk kita elakkan dalam tubuh kita, karena semua orang punya kesempatan untuk menciptakan kualitas hidup dalam kekurangan yang dia miliki. Dipercayalah bahwa sesungguhnya kekurangan diri bukan berarti hambatan untuk menunjukkan kualitas kepada kehidupan. Setelah kita menyaksikan layanan dan ada pelajaran berharga tentang hidup untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan tentu saja hidup yang berkualitas adalah menerima diri secara utuh. Dan semua orang berkesempatan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sebelum kita berbagi bagaimana arti toleransi menghargai orang lain, tentu saja yang terbaik adalah menerima diri secara utuh. Karena bagaimanapun hidup ini adalah karunia luar biasa dari Sang Pencipta. Dan inilah kesempatan kita semua ciptakan kualitas hidup yang lebih baik, menerima diri secara utuh, dan jadilah pribadi luar biasa. Sekian kami persembahkan untuk Anda. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.